Sempat beredar di media sosial, Wakil Ketua DPRD Depok Tajuddin Tabri terkait sikapnya yang menghukum sopir truk push up dan berguling-guling di aspal. Dan kini sopir bernama Ahmad Misbah melaporkan dugaan kasus penganiayaan terhadap dirinya oleh Wakil Ketua DPRD Depok Tajuddin Tabri tersebut. Korban sudah melaporkan dugaan kasus penganiayaan ke Polres Depok pada hari Jumat 23 September. Dan di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Depok, Tajuddin Tabri berharap laporan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut informasi dari Kompas.com pada tanggal 24 September, polisi akan mengupayakan pertemuan antara sopir truk dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajuddin Tabri, yang telah menyuruh AM push up dan berguling di tengah jalan. Pertemuan untuk memediasi AM dan Tajuddin dijadwalkan pada Senin ini 26 September. Meskipun AM telah melapor, Zulpan mengatakan penyidik mengedepankan upaya restoratif justice atau keadilan restoratif dalam menangani kasus tersebut.